Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Indo46. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Indo46 ini. Serta like dan komen teman-teman sangat dibutuhkan untuk pengembangan video-video selanjutnya dari channel Indo46 ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 fakta ayam dan juga kambing. Nah, sekarang hewan selanjutnya kita akan bahas yang berada di pada benua Afrika. Nah, apa hewan tersebut? Marilah kita langsung masuk pada segmen. Oh, gitu ya. Hewan yang akan kita bahas pada video selanjutnya adalah tentang seekor kerbau. Nah, kerbau ini sangat berbeda dengan Indonesia ya, teman-teman semua. Nah, karena kerbau ini memiliki keunikannya sendiri. Ada 5 fakta seputar kerbau Afrika. Silakan nonton videonya sampai habis. Nah, fakta pertama dari kerbau Afrika yaitunya sering terlibat konflik dengan manusia. Kerbau Afrika merupakan salah satu hewan yang wajib diwaspadai di Afrika, sobat. Selain karena sifatnya yang agresif, ternyata mereka sering terlibat konflik dengan penduduk sekitar. Serangkaian konflik tersebut mengakibatkan jumlah mereka terus menurun. Nah, pada fakta kedua ini merupakan hal yang unik dari kerbau Afrika ini, yaitunya kelompok kerbau melakukan voting. Nah, keunikan dari kelompok kerbau ini ialah mereka seperti melakukan proses voting yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok untuk menentukan kemana arah selanjutnya mereka akan pergi. Fakta ketiga dari kerbau Afrika ini yaitu memiliki tanduk yang kuat. Nah, sobat semua, fungsi tanduk pada kerbau Afrika ternyata bukan sekadar alat perlindungan dari si predator yang siap memangsa mereka. Loh sobat, tapi bagi kerbau jantan, tanduk yang dimiliki punya peranan yang sangat penting bagi posisi mereka di dalam kawanan. Tanduk kerbau Afrika jantan yang bisa mencapai panjang 2 meter dari ujung ke ujung berfungsi sebagai alat pertahanan diri serta untuk menunjukkan dominasi atas pejantan lain untuk perkawinan dengan betinanya. Sehingga pertarungan antar pejantan untuk memperebutkan betinanya cukup sering terjadi. Fakta selanjutnya dari kerbau Afrika ini yaitunya memiliki daerah persebaran luas dan subspesies yang banyak. Meskipun jumlah menurun karena sejumlah konflik dengan manusia, kerbau Afrika tetap memiliki daerah persebaran yang cukup luas dan merata di seluruh Afrika. Meskipun saat ini jumlah daerahnya mulai menurun, selain itu mereka juga memiliki 4 subspesies yaitu. Yang pertama adalah kerbau cape atau kerbau sabana, tersebar di bagian timur dan selatan Afrika. Dan yang kedua yaitunya kerbau hutan, tersebar di hutan hujan bagian barat dan tengah Afrika. Yang ketiga yaitu kerbau sabana barat, tersebar di sebelah utara Afrika. Nah, yang terakhir yaitu kerbau sabana tengah, yaitunya tersebar di bagian tengah Afrika. Fakta kelima dari kerbau Afrika ini, kerbau Afrika ini merupakan anggota dari African Big Five. African Big Five adalah sebutan bagi 5 hewan di benua Afrika yang paling berbahaya untuk diburu. Kelompok hewan tersebut terdiri dari macan tutul, singa, gajah, badak, dan tentunya kerbau Afrika ini. Itulah 5 fakta seputar kerbau Afrika. Apakah dari kamu pencinta satwa liar, apakah tertarik untuk melihat satwa ini secara langsung? Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus menonton video channel Indo46.